Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali welcome back to my channel Omota. Oke teman-teman, jadi video ini gue bakalan mainin Minecraft lagi. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, gue bakalan showcase and review and share map buat survival lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi gue dapat kiriman map dari second official ya teman-teman ya. Oke, jadi second official ini kayaknya sih channel YouTube ya teman-teman ya. Gue belum cek untuk di YouTube-nya. Gue belum search ada atau enggak second officialnya. Itu ya belum nyari ya teman-teman ya, belum search. Tapi dia itu bagiinnya tuh di kolom komentar di videoku yang sebelumnya teman-teman. Jadi dia itu namanya second official ya, nama akunnya ya. Gue nggak tahu itu nama channel atau nama akun doang ya teman. Oke, jadi mohon maaf banget ya teman, gue belum update ke versi 0.61-nya karena gue belum ada waktu. Karena sekarang gue lagi ulangan ya teman ya, masih ulangan. Jadi ya nantilah, nunggu Sabtu Minggu lah ya teman. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman. Let's go. Oh ya, bentar. Ini itu dia itu ya teman, si Siken ini itu dia pakainya itu cuma shader ya teman ya. Nggak pakai tekstur, tapi pakainya shader doang. Kalian bisa lihat skin gue itu kayak bersilau banget teman ya. Berkilau. Bersilau. Kayak silau ya teman, kayak putih banget. Oke, let's go. Oke, jadi kita bakalan ke sini dulu ya teman, ke rumahnya Siken official dulu. Oke, jadi ini ada Salker Box, isinya cuma koal sama apalah ya, nanti kalian bisa buka-buka sendiri kalau kalian download mapnya. Dan terus itu di, oh iya, gue pengen banget sih ya teman punya shader yang seperti ini teman, karena shadernya ini tuh lebih berkilau ya, lebih silau daripada yang nah kan kalian bisa lihat teman ya, tuh shadernya itu kayak di pas di airnya itu kayak bagus ya teman ya. Tapi gue nggak tahu sih bagusan yang pernah gue showcase yang itu teman, yang ini yang itu sama yang ini, gue nggak tahu bagusan yang mana ya teman. Mungkin kalian bisa cantumin di komentar, atau kalian yang pengen dengan shader ini mungkin kalian bisa cantumin di kolom komentar. Kalau pengen tulis aja pengen shadernya kak gitu kan, nanti gue kontak ke second officialnya, gue minta shadernya ya teman ya. Oh iya, by the way, makasih banget buat second official ya. Oke, jadi ini ada ruangan lantai 1 sama lantai 2 ya teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke, wah ada piggy, bukan piggy, maksudnya ada babi. Oke, terus ini rumahnya, wow ada pelangi, wow. Oh keren sih ini shader ya teman. Wih keren. Gue pengen sih punya shader yang seperti ini ya teman. Tapi kalau dipasangin tekstur sih kayak agak nge-lag sih sebenarnya ya. Mungkin si Siken official ini, wih ini bayangan ya. Kok bisa seperti ini ya? Oh oke. Ini yang bayangan atau tanah ya? Tanah yang warnanya beda itu teman. Kayaknya sih bayangan ya teman, tapi bayangan apa ya? Bukan bayangan itu sih. Masa bayangan rumah? Bukan lah ya teman. Oke, dari bangunan rumahnya ini bagus lah ya teman ya. Oke, bagus. Terus ini ada portal apa? Farm apa ya teman? Mungkin XP farm mungkin. Oke, terus ini ada farm gandum sama wortelnya. Oh ya, dia itu suka wortel ya. Kayaknya sih suka wortel teman-teman, karena ini di sini tuh udah dapat wortel 26. Jadi kan ini kan survival ya teman ya. Mohon maaf gue ke kreatifin karena gue pengennya showcase ya teman ya. Jadi kalau kalau gua itu showcase pas survival itu susah teman. Jadi ya mohon maaf gue kreatifin gitu kan. Oke, tapi kalau kalian download mapnya masih survivalan kok, tenang aja. Oke, terus ini ada kandang sapi, terus kandang domba, ada lamanya juga. Enggak, ini ada villager kelana ya. Oke,
Terus ini ada kandang ayamnya juga. Kok jadi kayak gimana ya? Itu terlalu bersilau ya teman-teman, berkilau. Terlalu silau ini shader ya teman-teman. Tapi keren juga sih. Oke. Terus ini ada farm. Kok udah dapet ini ya? Bentar, pertanyaan gue ini dari mana ya? Perasaan ini tanamannya ada di portal Ender ya, perasaan ya. Mungkin kalau kalian tahu ini dapatnya dari mana selain di portal Ender, mungkin kalian bisa jawabin di kolom komentar. Dan oke, next ini ada rumah-rumah ya teman-teman ya. Ini rumah-rumahnya bangunannya itu sama-sama. Mungkin ini pemukiman shader. Pemukiman villager ya mungkin ya. Tuh, soalnya itu tuh sama isinya, teman-teman. Cuma apa namanya? Kasur sama chest, teman-teman. Oke. Mungkin kita skip aja untuk rumah-rumah ini karena sama, teman-teman. Oke, terus ini ada mungkin storage room ya. Mungkin. Oh iya benar. Oke, ini ada tulisannya juga, teman-teman ya. Mungkin dia lebih suka pakai tulisan daripada pakai item bingkai, padahal di atas-atasnya tuh dikasih item bingkai ya. Oke. Terus kita ke mana ya? Oh, ke sana nih. Oh, sini dulu. Oke. Terus ini ada semacam ada tulisannya, teman-teman. Farm sugar cane. Farm sugar cane-nya yang otomatis ya. Oke, farm sugar cane. Terus ada apa nih, lava ya teman-teman. Mungkin, ini slime block ya. Oke, kirain slime yang mob. Oke, soalnya mirip teman-teman. Oke, terus ini ada semacam farm apa lagi ya teman-teman. Terus ini adalah semacam mercusuar ya kayaknya ya. Menara lah ya teman-teman. Oke, ada tulisannya nih. Menara pantau, oke, mungkin kita langsung terbang aja ya teman-teman, kelamaan. Inilah ya teman-teman, jadi kalau kreatif itu menghemat waktu, oke. Terus ini keren lah ya teman-teman ya, pakai labu yang bersinar. Terus ini pelanginya muncul terus, nggak pernah hilang. Oke, mungkin, ini hampir malam sih. Ini bentar hampir malam dan mungkin gue nggak siangin ya teman-teman. Gue pengen lihat malamnya itu seperti apa di shader yang dipakai sama second official ini. Oke, dan sini ada semacam ruangan lagi nih. Oh, ini ada tulisannya. Oh, ada tulisan yang di dinding nih. Tapi gue respawnnya ya teman-teman ya. Habis load mapnya itu ke tempat yang tadi kita pembukaan teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu kalau gue nggak nemu ini nih, nggak nemu apa, nggak tahu kalau nggak nemu ini. Oke, sini ada tulisannya, terima kasih udah download map ini ya, selamat datang di map survivalku ya kawan-kawan, kompleks sederhana dan semoga betah, makasih. Oke, dan ini airnya kayak malah jadi kayak nggak tumpah sih ya teman-teman. Tapi keren juga sih ini shader ya teman-teman. Oh, ini malamnya ya teman-teman. Malamnya itu seperti ini. Mungkin gue coba ke tengah malam ini ya, mungkin ke midnight. Oh, gelap banget. Oh, gelap banget nih. Kalau kalian survivalan nih tanpa lampu ya, tanpa apa namanya? Bukan di pemukiman yang banyak torch seperti ini, mungkin gelap banget sih ini. Oke, salah. Mungkin gue ke siangin dulu. Nah, nice. Oke, kayaknya udah selesai ya teman-teman ya. Oke, ada mob nih. Oh, mampus, bakar. Oke, terus ini ada semacam portal nether, tapi bentuknya aneh ya. Portal nethernya tuh bentuknya kayak apa ya? Jadi kayak bukan portal nether sih sebenarnya. Kayak apalah jadinya ya teman-teman. Mungkin dia sengaja seperti ini supaya menjadi ikon yang menarik ya teman-teman. Oke. Ini juga sapi-sapinya bisa sampai sini loh.
Oke lah, mungkin cukup sekian ya teman, karena kayaknya udah kesauke semua. Bentar, kayaknya sih ada yang belum nih. Atau udah kesauke semua ya? Bentar, durasinya masih berapa menit ya? Oke, mungkin masih ada beberapa menit lagi ya teman ya. Mungkin gue bakalan kemana nih? Gue bakalan ke tempat yang bagus. Oh, ini belum nih. Oh, ini belum nih. Oh, dia udah punya farm madu juga, teman. Farm lebah. Farm bee ya, oke. Terus ini ada juga punya nether wart ya, teman. Oke. Ini juga ada apa nih, kaca ya? Eh, kok ini isinya daging sih? Terus ini hujan nih. Nah kan bener hujan. Hujannya keren sih ini. Pelangi jadi tambah kelihatan, teman. Oke lah, mau cukup sekian ya, teman. Terima kasih. Oke teman, mau cukup sekian video ke kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian semua. Jika ada kalian yang mau download mapnya, kalian langsung aja di deskripsi ya, teman. Kalian langsung tunjukkan ke Mediafire dan kalian nggak ada passwordnya ya, teman. Ya waktu itu doang gue bakal ada passwordnya ya, teman, karena gue nggak tahu tuh ada passwordnya ya. Jadi apa, gue lupa ada passwordnya ya, karena gue ambil langsung linknya dari kreator map, jadi ya kebawa passwordnya ya, teman. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dulu teman, karena subscribe dari kalian membuat semangat untuk membuat konten-konten lagi teman-teman. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Oh iya, untuk main gamenya mungkin besok aja kali ya teman, karena gue mau record konten yang mini game, tapi ada teman kita yang terus mengirim map, jadi ya nunggu selesai dulu ya teman semua map yang teman kita kirim ya teman. Oke, tunggu sekian, terima kasih. Kalau kalian pengen dengan shader ini, mungkin kalian bisa cantumin di kolom komentar. Nanti kalau kalian pengen ya teman, kalian nanti gue kontak ke second officialnya ya. Oke, mungkin loh kok bisa masuk, loh kok lamanya bisa masuk sih. Wah parah sih, ini dikeroyok sama sapi nih. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Oke, bagi kalian yang pengen ya teman, pengen mendukung channel ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang suka Minecraft ya teman, atau teman-teman kalian ya pokoknya ya, atau saudara kalian boleh. Oke, mungkin sekian, terima kasih udah yang nonton. Terima kasih bagi yang udah nonton, dan sampai jumpa di next video, dan see you.